Jadi sekarang kita akan mau nanya-nanya nih ke kalian soal ada beberapa pertanyaan. Nah, di sini yang bersedia untuk jawab pertanyaan kita siapa? Yang pertama pertanyaan kita. Oh ya. Yeah. Kalau boleh tahu namanya siapa? Mocha. Mocha. Mocha kelas berapa? Kelas 8. Sekolahnya di kalian dokter itu apa sih? Di mata kalian dokter itu seperti apa? Apa ya? Kalian mau berarti juga gak mau apa? Dan kalian aja dokter itu prosesnya apa sih? Yang membantu orang kalau lagi sakit. Oke, Dewa, terima kasih banyak ya atas waktunya. Terima kasih. Iya, terima kasih. Terus deh, kalau kata Ade, pentingnya jujur itu apa sih? Kenapa harus jujur? Biar dapat banyak teman. Terus deh, kalau kata Ade, dokter di mata Ade itu seperti apa sih? Pahlawan. Lagi Ade sebagai pahlawan. Sangat bantu orang-orang yang sakit. Oke. Itu aja buat wawancaranya. Makasih banyak ya buat teman-teman. Terima kasih. Maaf dong waktu ya. Pulangnya hati-hati. Dadah. Bapak namanya siapa? Namanya Didi. Oh ya, ini teman saya namanya Intan ya Pak ya. Oke. Okay. Bapak usianya berapa ya Pak? 25. 25 tahun. Ya Bapak, saya mau menanyakan tentang kejujuran ya Pak. Menurut Bapak jujur itu apa sih Pak? Waduh. Kejujuran itu ya terbuka lah. Terbuka dari hati, terbuka dari perbuatan. Pokoknya tindakan dan pikiran itu terbuka, transparan gitu. Terus Pak, seberapa penting sih kejujuran itu? Wah, untuk zaman sekarang sih penting. Menipu juga perlu kejujuran. Itu. Jadi sekarang ini udah ada istilah berbohong itu yang benar lah. Maksudnya gimana? Jadi berbohong itu yang benar, maksudnya ada trik berbohong juga sih, berbohong. Ya itu modalnya kejujuran juga. Jadi kejujuran itu sekarang sangat penting di mau hal buruk maupun hal yang baik, pasti kejujuran harus ada. Misalnya gini, kita punya satu cerita ya kan. Saya kan tuna netra. Nah, saya cerita ke orang-orang, saya bisa bawa mobil. Itu kan bohongnya kan agak benar. Tapi kalau saya bilang misalnya, saya ini kerjanya di kantor gubernur, masih mungkin kan? Padahal saya di jalan ya kan? Jadi berbohong juga ada kejujurannya juga, jangan konyol bohongnya. Menurut Bapak,
Bapak, di mata, di pandangan Bapak, dokter itu seperti apa sih, Pak? Dokter ya. Terus saya sih jarang hubungan sama dokter ya, cuman dokter itu seperti apa, maksudnya di dunia atau gimana? Seperti apa aja menurut Bapak? Kalau yang saya dokter itu orangnya enggak dari segi tindakannya harus tanpa, dan umumnya tanpa ada yang menempel. Jadi memang dia dari hati dia berpikir. Dari pikiran ya harus memang diharuskan, dan umumnya ya dokter itu harus berpikiran positif sama pasiennya dan harus optimis. Ya, saya kenal dokter ya. Ya udah Pak. Terima kasih.
kalau nggak ada uang sih bisa makan. Kalau bapak ada uang gitu. Kita harus ada uang. Belum pernah ke dokter. Terima kasih, Pak.